Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengupdate pekerjaan pengecoran atau betonisasi infrastruktur jalan segmen 2 menuju ke IKN Nusantara Indonesia. Walaupun pada video sebelumnya sudah kami sampaikan terkait dengan pekerjaan betonisasi atau pengecoran infrastruktur jalan menuju ke IKN Nusantara, namun bagi saudara-saudaraku yang mungkin baru menemukan channel ini, akan kami sampaikan kembali pengecoran atau betonisasi infrastruktur jalan segmen 2 ini sepanjang kurang lebih 8 km. Sedangkan lebar jalan itu 8,20 meter. Untuk ketebalan pengecoran ini yaitu 30 cm. Dan untuk segmen 2 ini masuk di wilayah Kelurahan Riko. Jadi start awal pekerjaan pengecoran atau betonisasi ini dimulai dari simpang 3 Riko mengarah ke Kelurahan Pemaluan, yang sudah kami sampaikan tadi bahwa panjangnya kurang lebih sekitar 8 km. Sementara untuk yang segmen 1 panjangnya juga sama, kurang lebih sekitar 8 km. Sedangkan untuk segmen 1 dimulai dari Kelurahan Pemaluan mengarah ke simpang 3 Riko yang masuk Kelurahan Riko. Jadi dua segmen ini yaitu segmen 1 dan segmen 2 itu panjang keseluruhan 16 km. Baiklah saudaraku semuanya, mungkin tidak banyak narasi yang kami sampaikan di video kali ini. Selamat menikmati proses pekerjaan betonisasi atau pengecoran infrastruktur jalan menuju ke IKN Nusantara Indonesia di segmen 2 ini.
dan bisa dilihat akhirnya tersambung juga pekerjaan pengecoran atau betonisasi yang barusan dilaksanakan dengan pekerjaan atau betonisasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya akan berpindah ke depan lagi yang sudah disiapkan kerangka untuk proses pekerjaan pengecoran atau betonisasi ini, dan bisa dilihat ke depan progres pekerjaan betonisasi atau pengecoran infrastruktur jalan di segmen 2 ini sangat bagus sekali. Cukup lumayan panjang sudah dilaksanakan pekerjaan pengecoran atau betonisasi. Sekiranya saya akhiri video kali ini, saya mohon maaf apabila selama mereview ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat serta bisa menghibur saudara-saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.